saudaraku. Diinformasikan nih, ayo bagi masyarakat Kayung Utara yang mungkin melintas dari Sukadana mau mengarah ke kota Tanjung Belimbing ini. Saat ini yang berada di Kayung Utara di Kecamatan Sukadana ini sudah hancur, saudaraku. Nah, sudah tidak dapat dilintasi lagi untuk roda 4 dan roda 6 nya ya. Kalau roda 2 masih dapat lah dari tepi-tepi ini. Nah, kalau roda 4 sana sebar terus ya. Nah, plat itu ini dah banyak bengkongan lah jembat besi ini. Ha. Paham? Dah banyak bengkong, baik kayu ni, kayu belian masih gak. Ini nampak kayu simpai ni di ruang ni. Ha. Oh, masih lah ada perhatiannya ya, kayu simpai ni. Ha. Paham lumpang. Kayu ni tak jalan macam ini ya, bahaya. Ini besi-besi lah di bawah. Ah, besi ni berhentilan lah. Nah, ni tujuh dah ngerah ke atas ya besi ni. Ini asal nikam ni oh, ada kabar lah. Ah, begitu pengguna darat apa kendaraan roda 4, roda 6 ni masih mau nekat ya lewat di jembatan Tanjung Belimbing ini. Oh, ada kabar bah terus ke bawah nih. Ha, lubang nih, lubang ini tidak seindah lubang berjalan nen. Ha, saya kaki ke lubang yang berjalan ini indahnya nih ya. Lubang ini asal kita terbelos nih pokok indah alam bah mandrak buka. Ha, kalau dah mandrak buka barulah nih pemerintah kita nak baguskan jembatan nih. Ada kok di kabar nih. Nah, jadi bagi masyarakat Kayung Utara ya, yang menggunakan roda 4 maupun roda 6, berhati-hatilah cepat yang kita ini sudah parah nih. Ah, halo Pak Muda, parah jembatan kita ini Pak Muda ya. Ah, maka udah macam di apa? Kau udah macam gini nih. Oh, ada kabar lah gitu nen. Ah, ini nunggu anaknya mana? Dua apa? Makan korban mana? Baru dibagus nen. Ah, ah, nak. Ah, bagi Honda ya udah lapar kebosan. Tapi tetap diam nen. Ah, mobil lah perlewat nen. Bahaya nih. Hah. Hatilah saudara gue ya. Ah, sekianlah infonya. Thank you for watching my video.